pada saat di terjadi karambol tersebut, salah satu rangkaian kendaraan karambol ada yang keluar ke jalur A atau arah Semarang menuju Solo. Nah, ketika pindah ke jalur A tersebut, maka dari arah jalur A juga ada bis. Jadi kendaraan tersebut terjadi crash karena jalur B mental ke jalur A karena di situ ada U-turn, ya, ada U-turn. Nah, dari jalur A dari arah bawah sudah ada bis. Jadi terjadilah crash tersebut yang menyebabkan satu orang luka ringan dan satu orang luka berat, seperti itu.